Selamat datang ke Berita Tak Menentu. Okay, guys, what is on the news today? SOP? Apa tu? Siapa? Kenapa? Sudahlah. Macam ni, Kerajaan Malaysia dah perkenalkan kepada kita semua tentang SOP. Tahu tak SOP tu apa? SOP, Standard Operation Procedure. Di mana kita semua ha, awak tengok TV tu, kita kena pakai apa ni? Ni apa? Topeng muka dan jaga jarak fizikal. Saya tengok majoriti rakyat Malaysia dah berjaya amalkan SOP ni. Tapi adalah segelintir manusia ni, dia tak amalkan SOP. Dia tahu ni kita tengok TV ni. Nak picit-picit je. Buat sakit mata je. Kita tengok apa sendiri yang jadi kat sana. Irsyad, masuk. Baiklah, terima kasih kepada Cik Non di studio. Okey, baiklah, saya kini berada di kita sekarang kat mana? Mana-mana je. Mana-mana. Adalah di satu tempat tu. Baiklah, kini saya akan mencari beberapa orang mangsa untuk saya jadikan interview. Di sana. Di sana, di sana. Cepat. Sini. Okey, sini. Cik. Okey. Apa? Kenapa Cik tak pakai mask? Apa benda? Tak, saya tanya kenapa Cik tak pakai mask? Tak tahu. Tak. Jawab betul-betul. Kenapa Encik tak pakai mask? Kenapa Encik langgar SOP? Sebab mana saya tahu? Cepat. Polis. Baiklah, sebentar tadi kita dapat melihat seorang insan yang tidak memakai mask ya. Jadi sekarang kita dapat melihat beberapa orang kanak-kanak riang yang tidak menjaga penjarakan fizikal. Jadi saya akan bagi salah seorang untuk saya interview. Adik. Yang tu. Lagi. Boleh abang tanya beberapa soalan? Boleh. Mana mak ayah adik? Mak ayah saya kerja. Adik tahu tak yang sekarang ni musim PKP? Tahu. Jadi apa adik buat ramai-ramai kat sini? Saya dengan kawan-kawan saya sambut merdeka. Gex. Merdeka! 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 Tapi adik tak takut ke kalau kena tahan dengan polis? Ha? Polis? Polis. Walaupun masih ramai yang tidak mengikut SOP, namun masih ada juga pihak yang mengikut SOP. Di belakang sini kita dapat melihat contoh-contoh mereka yang mengikut SOP. Dan kini bersama saya seorang inspektor daripada IPD. Daripada IPD Petaling Jaya. Okey, baiklah. Okey, boleh tak tuan memberi apakah nasihat tuan kepada rakyat Malaysia 21 tentang pematuhan SOP? Okey, nasihat saya untuk rakyat Malaysia perlulah menjaga SOP yang telah diberikan serta menjaga penjagaan fizikal serta minum banyak air kerana pandemik ini kita tidak dapat lagi tangani dengan sepenuhnya. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian daripada saya. Kembali kepada Cik Non di studio. Terima kasih Irsyad. Penatlah tengok insan-insan yang keras kepala ni. Jadi, kita rehat dulu. Kita tengok iklan lepas ni. Kita tuntuang, tak tuntuang tapi masih cantik. Sweetnya drama tadi. Bersemut. Okey, serius. Okey, kita bergerak kepada berita seterusnya. Bila dengar pasal corona je, sebenarnya ada orang yang terkesan. Kita tengok, ada yang kena buang kerja, ada juga yang tak dapat belajar. Tapi yang paling penting, kita tengok golongan gelandangan yang ada dekat jalanan tu. Dahlah terdedah dengan kawasan persekitaran yang bahaya sebab COVID-19 ni. Tapi mujur alhamdulillah. Tahu tak Ustaz Jolib, laki kiriman Tuhan tu, dia banyak bagi sumbangan dekat golongan gelandangan ni. Alhamdulillah. Kerajaan Malaysia juga ada melancarkan pakej prihatin ni bagi tolong golongan B40. Pakej ni sebenarnya untuk tampung kos perbelanjaan harian diorang sewaktu PKP.
Jadi kita tengok apa sebenarnya pakej tu. Butat masuk balik. Jadi terima kasih kepada Cik Non di studio. Dan itulah Ustaz Jolib, lelaki kiriman Tuhan. Dan kini bersama saya, Ustaz Jolib itu sendiri. Okey, jadi Assalamualaikum Ustaz. Dari mana datangnya idea untuk Ustaz menganjurkan kempen ni? Pada suatu hari, saya bersiar-siar dengan keluarga saya. Kemudian, saya ternampak ada sekumpulan gelandangan yang susah, yang amat susah. Dan ia amat menyayukan hati saya. Ya Ustaz, pandang kamera Ustaz, pandang kamera. Pandang kamera, okey. Dia amat menyayukan hati saya. Dan dan apa jadi? Saya tergerak hati untuk membantu mereka dan dengan rezeki yang saya beri. Dan apa salahnya kalau rezeki saya yang amat banyak disedekah kepada orang yang lebih memerlukan. Jadi sebab itulah saya membuat kempen-kempen ini. Okay. Jika anda perlukan bantuan, hubungi saya, Ustaz Jolib. Call me, okay? Jadi itu dia daripada Ustaz Jolib, lelaki kiriman Tuhan ya. Dan kini bersama saya salah seorang daripada mereka yang mendapat bantuan daripada lelaki kiriman Tuhan tersebut. Jadi, Puan, apakah perasaan Puan apabila mendapat bantuan daripada lelaki kiriman Tuhan itu? Kami sebenarnya, bukan saya seorang, kami semua sebenarnya terharu sangat. Sebab kami tak minta hidup macam ni. Kami macam atas sebab tertentu kami jadi macam ni. Jadi kami terharu sangat sebab ada orang kisah pasal kami. Kami terharu. Dengan bersyukur sangat-sangat sebab kami kadang-kadang kais pagi, makan pagi. Kadang tak kais-kais. Kadang kais tu pun dapat pagi, makan sehari sekali je. Lauk pun kadang ada nasi dengan kicap je. Itu je lah, ikan kering. Tapi kali ni kami puas lah dalam sehari adalah juga makan-makan untuk anak-anak. Kami bersyukur sangat-sangat. Itu dia luahan hati daripada salah seorang ni yang mendapat bantuan ya. Namun, walaupun ada yang berbuat baik, masih ada mereka yang dengki. Ada yang iri hati. Jadi mari kita kejar mereka. Kameraman, sana. Kita kejar dia, kejar dia, kejar dia. Kira. Jadi inilah di hasil tangkapan kami setelah penat kami kejar tadi. Tepi, tengah on air, tengah on air. Sorry lah. Okay, balik kepada tadi. Okay, Puan, apakah perasaan Puan terhadap Ustaz Jolib? Sebenarnya kita orang tak adalah dengki pun kan? Cuma macam kerap bagi sumbangan tu, tak payahlah keluar dari TV rasanya kan? Diam-diam je lah, senyap je lah. Sikit-sikit sudah lah, dia boleh bersama nak layan kan? Itulah. Itu dari luahan hati. Jadi apakah sumbangan Puan kepada rakyat Malaysia? Apa? Apa sumbangan? Entahlah. Saya agak speechless sebenarnya. Jadi kembali kepada Cik Non di studio. Terima kasih Irsyad. Sebenarnya buntat tu nama dia. Okey. Kita rehat dulu tengok iklan. Okay, kita bergerak pada berita seterusnya. Kemerdekaan tiba lagi. Tapi corona masih aktif dalam kacau rakyat Malaysia kita ni. Tapi rakyat Malaysia kita ni kuat. Dia masih bersemangat dalam sambut kemerdekaan kita yang ke-63 ni. Tahu tak apa tema kemerdekaan kita yang ke-63 ni? Malaysia prihatin. Apa maksud dia? Malaysia kita ni prihatin dalam memerangi COVID-19 ini dengan menjaga SOP, pakai tutup muka, jaga penjarakan fizikal dan sebagainya. Irsyad, tunjuk sikit muka budak-budak Raibina yang sambut kemerdekaan tu. Kini saya berada di acara Larian Merdeka. Lihatlah semangat anak-anak Malaysia dari berbagai bangsa di bawah satu bendera. Semangat! Merdeka! Merdeka! Kini kita mula ke acara Larian Merdeka.
Baiklah, kini terima kasih kepada Cik Nun di studio, dan kini saya berada di salah satu acara yang telah dianjurkan untuk menunjukkan semangat kemerdekaan kepada negara. Dan kini saya berada bersama penganjur acara tersebut. Jadi, Cik Faik, apa harapan Cik Faik kepada acara yang Cik buat ni? Jadi, dari acara macam inilah, saya berharap kita dapat memupuk semangat paduan kaum antara kaum-kaum kat Malaysia yang pelbagai bangsa dan agama, supaya dapat membentuk satu bangsa Malaysia yang berjaya di sada global. Terima kasih kepada Cik Faik. Dan kini saya bersama dengan seorang peserta daripada kategori kanak-kanak. Jadi adik, apa perasaan adik dapat setai larian merdeka ni adik? Saya rasa amat gembira dan teruja kerana saya dapat menandingi kawan-kawan saya dan pertandingan rugby ni. Bukan pertandingan rugby. Ini larian merdeka. Salah tempat lah ni. Apa adik, maafkan saya. Kita panggil lain. Jadi terima kasih kepada adik tadi. Okey. Sekarang saya bersama dengan seorang lagi peserta daripada kategori dewasa. Jadi Cik, apa pendapat Encik tentang larian yang diadakan ni? Saya yang sangat menyokong lah larian ni kan. Sebab dia dapat, apa orang panggil, dapat tunjuk rasa kasih sayang kita kat Malaysia kan. Kita dapat merdeka lah yang tu. Itu dia semangat yang dapat ditunjukkan daripada rakyat-rakyat Malaysia sendiri. Dan terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Kembali kepada Hanan di studio. Terima kasih lagi sekali Syed. Rajin betul Syed dibuat kerja. Budak baik. Okey, jadi telah kami tunjukkan kepada anda berita eksklusif mengenai COVID-19 pada hari ini. Jadi, itu sahaja daripada kami. Saya Cik Non, berita tak menentu. Assalamualaikum. Kami sajikan kepada anda berita daripada anak jantin sepintar.